makan ayam geprek karena kita nggak bisa keluar. Jadi aku abis ini mau langsung masak sendiri. Apa sih? Yuk temenin mama masak, mau nggak? Ya udah kita ikutin aja ya, nanti abis ini aku masak ayam geprek. Nah, Ibu pintar, aku udah mandi, udah wangi dikit lah dandan dan jamurnya. Udah tidur. Nah, karena berhubung Kiano tidur, sekarang aku bebas untuk masak. Sayang, tungguin mama bentar. Mama lapar nih, pengen makan ayam geprek. Yuk, aku masak. Nah, Ibu pintar, sekarang nih aku udah bersama bahan-bahannya. Sini, sini, sini. Ini ada ayam, paha. Berhubung gak diet, jadi aku pakai paha. Ini tepungnya, tepung serbaguna. Ini garam, minyak, terasi, dan sambalnya. Yuk, udah kita langsung aja. Aku bisa nih bikin gini. Pertama-tama, buat bumbu basah dari campuran tepung bumbu serbaguna dan air ya Ibu pintar. Lalu diaduk rata. Kemarin tuh yang cair dulu apa yang kering dulu sih? Yang cair dulu, oh, iya. Kering. Aduh, gimana sih Mama Paula? Masa nanya-nanya terus sih? Jadi cair dulu, kering ya? Oke. Masukin dulu. Aduh, ini ya kita upek di sini. Nah, langkah selanjutnya ayamnya tinggal dilumurin ke tepung basah lalu ke tepung kering ya Ibu pintar. Di situ belum, nungguin itu panas ya. Saya masukin sini. Ya lo udah patah tulang. Patah tulang ayamnya. Akhirnya minyaknya udah mulai panas nih Bu Pintar. Mama Paula sampai gak sabar loh nungguinnya dari tadi. Karena minyaknya itu loh. Biar aman dari makan minyak. Waduh, Mama Paula sampai pakai kacamata hitam kayak gitu supaya gak kecipratan minyak. Jadi makin keren aja nih. Yang ada ini gelap. Ini ide siapa nih? Tuh, takut loh goreng ayam kayak gini. Nah, sembari nunggu ayam, karena kan ini apinya kecil nih Ibu Pintar. Jadi aku mau siapin sambal. Jadi aku tuh punya resep sambal terasi enak. Karena ini terasinya jauh belinya di Jawa, tapi kalian bisa online. Jadi enak banget terasinya. Jadi kita bikin sambal terasi. Harusnya sambal bawang. Cuman hari ini tuh aku kepengen makan sambal terasi. Jadi ayam geprek sama sambal terasi. Bahan-bahannya juga gampang banget nih Ibu Pintar. Ada cabai rawit, bawang merah, garam, dan terasi sesuai selera ya. Terus